tears. I left you with the parts of me I don't wanna see. All New Avanza 2023, mobil terbaru Toyota yang kian memikat. Toyota Avanza, mobil MPV terlaris di Indonesia, kembali hadir dengan generasi terbarunya, All New Avanza 2023. Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2003, Toyota Avanza telah menjadi salah satu mobil yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Mobil yang tergolong sebagai mobil low-cost green car, LCGC, ini sangat cocok untuk keluarga karena memiliki harga yang terjangkau dan fitur yang lengkap. All New Avanza 2023 hadir dengan desain yang lebih modern dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan Toyota Avanza memang selalu berusaha untuk terus menghadirkan inovasi dan perbaikan pada mobilnya, dan All New Avanza 2023 adalah bukti nyata dari upaya tersebut. Desain dan fitur eksterior All New Avanza 2023. Desain eksterior mobil All New Avanza 2023 sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Desain yang lebih modern dan sporty membuat mobil ini terlihat lebih mewah dan stylish. Toyota Avanza 2023 hadir dengan 4 pilihan warna, yaitu Super White 2, Silver Metallic, Dark Grey Metallic, dan Black Metallic. Lampu depan dan belakang All New Avanza 2023. Hadir dengan desain lampu depan yang lebih modern dan elegan. Lampu depan pada mobil ini menggunakan teknologi LED yang memberikan pencahayaan yang lebih terang dan jelas saat berkendara pada malam hari atau kondisi cuaca buruk. Selain itu, teknologi LED pada lampu depan All New Avanza 2023 juga lebih hemat energi dan tahan lama. Lampu belakang pada All New Avanza 2023 juga didesain lebih modern dan elegan dengan teknologi LED yang sama. Selain memberikan tampilan yang lebih sporty dan elegan, lampu belakang ini juga memberikan pencahayaan yang lebih terang dan jelas, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat berkendara pada malam hari atau kondisi cuaca buruk. Desain grill dan bumper pada All New Avanza 2023. Tidak hanya memberikan tampilan yang lebih modern dan elegan, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mobil ini. Bumper pada mobil ini didesain lebih kuat dan kokoh, sehingga dapat melindungi mobil dari benturan dan kerusakan saat terjadi tabrakan atau insiden kecil lainnya. Selain itu, grill pada mobil Toyota All New Avanza 2023 juga didesain dengan ventilasi yang lebih baik, sehingga memungkinkan udara masuk ke dalam mesin dengan lebih baik. Hal ini akan membuat mesin mobil bekerja dengan lebih optimal, sehingga meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar. Roda dan ban mobil All New Avanza 2023. Hadir dengan pelek berdiameter 16 inci yang memberikan tampilan mobil yang lebih sporty dan elegan. Pilihan pelek yang lebih besar dan desain yang lebih modern membuat mobil ini semakin menarik dan memperkuat karakter sporty pada mobil ini. Selain itu, ban pada mobil ini juga sudah menggunakan teknologi terbaru yang membuat ban lebih awet dan tahan lama. All New Avanza 2023 menggunakan ban jenis radial tubeless yang memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Teknologi tubeless pada ban All New Avanza 2023 juga membuat mobil lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan ramah lingkungan. Struktur dan dimensi bodi. Struktur bodi mobil Toyota All New Avanza 2023 terbuat dari material yang lebih ringan namun tetap kuat dan tahan lama. Hal ini membuat mobil lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan ramah lingkungan. Dimensi mobil ini juga mengalami sedikit perubahan, yaitu panjang 4.190 mm, lebar 1.660 mm, dan tinggi 1.695 mm. Selain desain eksterior yang menarik, All New Avanza 2023 juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap dan modern. Fitur-fitur tersebut antara lain sensor parkir belakang, kamera mundur, sistem pengunci pintu pintar, dan fitur keamanan seperti ABS dan dual airbag. Fitur interior All New Avanza 2023. All New Avanza 2023 memiliki desain interior yang modern dan fungsional. Dalam mobil ini, terdapat sejumlah fitur yang mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengendara dan penumpang. Salah satu fitur pada All New Avanza 2023 adalah sistem entertainment yang dilengkapi dengan layar sentuh. Layar ini memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga pengemudi dan penumpang dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan mudah. Selain itu, sistem entertainment pada mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti koneksi Bluetooth, USB port, dan Apple CarPlay, Android Auto. Fitur lain yang tersedia pada All New Avanza 2023 adalah pendingin udara otomatis. Sistem pendingin udara ini mampu mengatur suhu yang diinginkan secara otomatis, sehingga pengemudi dan penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan filter udara yang mampu menjaga udara di dalam kabin tetap bersih dan sehat. All New Avanza 2023 juga dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti sistem pengereman anti-lock, ABS, Electronic Brake Force Distribution, EBD, serta airbag untuk pengemudi dan penumpang di baris depan. Fitur-fitur ini mampu meningkatkan keselamatan penumpang dan pengendara dalam kecelakaan. Terdapat juga fitur kenyamanan lain pada All New Avanza 2023 seperti jok yang lebih empuk dan nyaman, sistem kunci pintu dengan remote control, serta power window untuk semua pintu. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan canggih, mobil Toyota All New Avanza 2023 menjadi pilihan mobil keluarga yang nyaman dan aman untuk dikendarai. Spesifikasi dan performa mesin Toyota All New Avanza 2023. Toyota All New Avanza 2023 dilengkapi dengan mesin 2NRV berkapasitas 1.496 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 104 PS pada 6.000 revolusi per menit dan torsi maksimum 136 Nm pada 4.200 revolusi per menit. Mesin ini menggunakan sistem bahan bakar injeksi elektronik multipoint, EFI, yang membuatnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. All New Avanza 2023 tersedia dalam dua pilihan transmisi yaitu manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Transmisi manual pada mobil ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih sporty dan responsif, sedangkan transmisi otomatis memberikan kenyamanan berkendara yang lebih tinggi. Mesin pada All New Avanza 2023 juga telah dilengkapi dengan teknologi VVT-i, Variable Valve Timing, Intelligent, yang mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa mesin. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk mengubah waktu buka dan tutup katup secara otomatis sehingga menghasilkan tenaga dan torsi yang optimal pada berbagai putaran mesin. Harga Toyota All New Avanza 2023. Toyota All New Avanza 2023 hadir dalam beberapa varian dengan harga yang bervariasi, sehingga memungkinkan konsumen untuk memilih varian yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Berikut adalah daftar harga mobil Toyota All New Avanza 2023 untuk masing-masing varian. 1. All New Avanza 1.3 EMT, Rp203.700.000. Varian ini dilengkapi dengan mesin 1.3L dan transmisi manual 5 percepatan. Fitur yang tersedia antara lain power window, central door lock, dan dual airbag. 2. All New Avanza 1.3 EAT, Rp213.700.000. Varian ini sama dengan varian 1.3 EMT, namun dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan. 3. All New Avanza 1.5 GMT, Rp229 juta. Varian ini dilengkapi dengan mesin 1.5L dan transmisi manual 5 percepatan. Fitur yang tersedia antara lain power window, central door lock, dual airbag, ABS, dan audio sistem dengan layar sentuh. 4. All New Avanza 1.5 GAT, Rp239 juta. Varian ini sama dengan varian 1.5 GMT, namun dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan. 5. All New Avanza 1.5 Veloz MT, Rp240.800.000. Varian ini dilengkapi dengan mesin 1.5L dan transmisi manual 5 percepatan. Fitur yang tersedia antara lain power window, central door lock, dual airbag, ABS, audio system dengan layar sentuh, dan fitur tambahan seperti garnish chrome, side skirtings, dan rear spoiler. 6. All New Avanza 1.5 Veloz AT, Rp250.800.000. Varian ini sama dengan varian 1.5 Veloz MT, namun dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Harga yang tertera di atas dapat berbeda-beda tergantung dari wilayah dan dealer tempat Anda membeli mobil tersebut. Namun, setiap varian dari All New Avanza 2023 dilengkapi dengan fitur yang lengkap dan handal, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna mobil.